Daniel Mananta beberapa waktu berkunjung ke rumah pendakwa Ustadz Abdul Somad di Pekanbaru Riau. Usai main ke rumah hingga pesta durian bareng UAS, pria yang akrab disapa Vici Daniel itu kedapatan menghadiri sebuah acara kajian bersama beberapa rekan artis lainnya. Daniel menghadiri acara Quran Story yang diisi oleh pendakwa asal Amerika yang bernama Nauman Ali Khan. Momen tersebut diabadikan oleh presenter Adrian Maulana dalam rangkaian foto yang diunggah ke Instagram pribadinya. Dalam foto tersebut, Daniel tampak hadir bersama Ari Untung hingga Ferdi Hasan. Sebelumnya, Daniel Mananta memamerkan momennya ketika berkunjung ke rumah UAS di Pekanbaru. Ia mengunggah sejumlah foto yang menampilkan momen kebersamaan mereka selama berada di kediaman UAS. Dalam foto tersebut, Daniel dan UAS didampingi istri masing-masing tampak duduk bersama di sebuah sofa. Potret itu pun menuai banyak komentar positif dari netizen hingga rekan Daniel Mananta. Tak lama berselang, Daniel kembali mengunggah sebuah foto bersama pendakwa populer itu. Keduanya terlihat tengah menikmati durian yang tersaji di meja. Pada momen itu, UAS juga tampak mengenakan kaos bertuliskan DEM Elef Indonesia yang merupakan salah satu produk label milik Vici Daniel. Kunjungan Vici Daniel ke rumah UAS ditutup dengan unggahan yang menampilkan rekam momen kebersamaan mereka dalam unggahan teranyar. Daniel membagikan sejumlah foto aktivitas selama di Pekanbaru. Beberapa di antaranya, yakni saat mereka menyambangi tempat wisata di Pekanbaru, berfoto di jembatan Siak 4 hingga bercengkrama dengan keluarga UAS. Salah satu foto yang juga menampilkan Vici Daniel berada di sebuah masjid bersama sang istri dan UAS di akhir unggahan dia kembali mengunggah foto kalau berpesta durian di salah satu tempat.